Assalamualaikum. Bersama saya Pro 2 Azhar generasi kedua. Selepas 13 tahun, generasi pertama Pro 2 Azhar bertakhta di Malaysia ni, akhirnya model baru untuk MPV 7 tempat duduk ni datang dengan generasi baru. Jadi, apa yang barunya dengan model ini? Jom saya tunjuk kepada anda setiap satu apa yang menariknya dengan Pro 2 Azhar ini. Jom. Jom kita lihat pada bahagian hadapan Pro 2 Azhar generasi kedua ni. Pada bahagian hadapan, dia menggunakan lampu LED yang nampak tu, yang bilah-bilah ni cukup menarik. Kat sini sebenarnya dia menggunakan lampu signal yang boleh bergerak dan pada waktu yang sama juga dia mempunyai lampu kabus LED. Dari segi grill dia ni, kau bayangkan nampak grill ni cukup menarik bukan? Okey, dari segi dimensi untuk Azhar generasi kedua ni dia sebenarnya lebih lebar 35mm berbanding generasi pertama dan lebih panjang 115mm. So saya boleh katakan Azhar generasi kedua ni lebih lebar dan lebih panjang daripada Azhar generasi pertama. Kalau korang nampak pada bahagian tepi ni, garisan tepi ni nampak rugged babe, nampak macho. Saya boleh katakan dia nampak sebuah wagon. Oi, dia nampak lebih rendah kat sini. Memang design ni memang design yang cukup menarik lah. Kalau kita lihat pada rim kat depan ni, dia menggunakan rim 16 inci. Side mirror pula warna hitam. Ini adalah kontras. Normally kalau macam kereta-kereta sport ni, dia menggunakan side mirror warna hitam lah dan nampak lebih sporty. Kalau kita lihat pada bahagian belakang, saya cukup tertarik dengan lampu LED dia ni. Lampu LED ni berbentuk seperti L terbalik. Pada waktu yang sama, bagi ciri yang ni, dia mempunyai nampak macam spoiler sikit lah. Tapi bukan spoiler. Dan mempunyai logo Azhar bentuk baru. Dari segi rangkaian kuasa dia pula, dia menggunakan enjin 1.5 liter. Sama seperti model Myvi dan juga Arus. Tetapi model ni sebenarnya power dia lebih sikit daripada berbanding kedua-dua itu. Kerana kalau ikut dari segi kilowatt, sebelum ini dia meningkat 2 kilowatt daripada 76 menjadi 78 kilowatt bersamaan dengan 104 horsepower dan torque dia daripada 137 menjadi 138 Nm of torque. Ini bahagian dalaman Pro 2 Azhar generasi kedua. Bagi saya cukup menarik kerana dia mempunyai dua tona warna. Warna hitam, warna coklat kemerah-merahan. Dan pada yang sama mempunyai tempat duduk balutan kulit dan fabric. Nice. Okey, jom kita lihat apa yang ada pada bahagian papan pembuka dia ni. Pada bahagian papan pembukanya ni, dia mempunyai skrin bersaiz 9 inci. Dan bahagian tengah ni mempunyai skrin bersaiz 7 inci. Manakala pada bahagian steering mempunyai adaptive cruise control. Dan ini adalah butang untuk infotainment. Tapi yang ini paling nice lah kerana dia mempunyai drive mode iaitu eco, normal dan power. Kalau untuk model Altiva, dia ada butang power dekat sini. Pada bahagian konsol tengah ni, Pro 2 Azhar generasi kedua ini dia menggunakan transmisi CVT. Jadi dia mempunyai mode manual. Kat sini boleh tambah gear, nak tolak gear ke boleh. Dia mempunyai mode sport dan manual. Pada bahagian tengah, ini adalah ciri yang paling baru untuk Pro 2 Azhar, mempunyai parking brake elektronik. Hold brake kat tepi ini adalah untuk butang kunci kereta. So, jom kita lihat pada konsol kat tepi ini. Tempat ruang dia kat luar jugalah dan tempat ini hanya untuk tempat tak shielding. Tadi kita dah lihat bahagian depan, sekarang saya nak tunjuk kepada anda ruang tempat duduk bahagian kedua dan ketiga. Okey, untuk model ini saya rasa ini adalah benda yang paling baru dan benda yang paling bagus yang ada pada Pro 2 Azhar generasi kedua ini. Dia kini datangkan dengan sistem penyaman udara untuk penumpang belakang. So, macam mana nak guna ni? Okey, kalau ini untuk penumpang bahagian belakang saja, kalau kita turun ni
untuk barisan kedua. Nampak simple tetapi sebenarnya reka bentuk ni dia sangat menarik. Sangat unik lah bagi saya. Okey, dari segi tempat duduk dia pula, okey, ni ruang kelegaan kaki. Bagi saya dah cukup luas. Terutama sekali tempat duduk dia ni mempunyai lekuk pada bahagian sini. Jadi dia memberi lebih ekstra tempat duduk tempat belakang. Kat holder kat tengah ni pun ada. Bahagian sini pun ada, bahagian sini pun ada. Untuk barisan kedua ni dia mempunyai 5 cup holder. Alright, untuk mengecas gadget dia ada 2 USB port yang kat bawah ni dan mempunyai perehat tangan kat tengah ni. So macam mana nak masuk tempat duduk belakang? Dia hanya menggunakan 1 butang saja. Terus buka habis. Senang nak masuk sebenarnya. Tarik macam ni. Okey. Tempat duduk belakang ni bagi saya untuk ketinggian saya 163 mungkin tidak sesuai lah. Mungkin untuk kanak-kanak atau bersaiz kecil mungkin sesuai untuk duduk tempat duduk belakang ni. Cuma yang penting nak keluar dia ni sangat mudah. Dari segi ciri keselamatan, Perdua Alza generasi kedua ni mempunyai pelbagai ciri-ciri yang baru. Terutama sekali dia mempunyai kamera 360 darjah, brake disc belakang, advanced safety assist ASA, adaptive cruise control, lane departure warning, lane keep control, blind spot monitor, rear cross traffic alert, auto high beam, adaptive drive beam dan banyak lagi. Perdua Alza ni ditawarkan dengan 3 varian iaitu X, H dan AV. Yang mana untuk varian X dia dijual bermula RM62,000, H dijual bermula RM68,000 dan AV dijual RM75,000. Apa macam? Menarik tak MPV dengan 7 tempat duduk? Tetapi bagi saya tak nampak macam MPV, tak nampak macam wagon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.